Iya, terkait dengan video viral yang beredar di TikTok. Ya, klarifikasi. Terima kasih teman-teman, kawan. Pada kesempatan ini saya bersama dulu kami dapat memberikan penjelasan dan informasi bahwa sesungguhnya video ini beredar ketika 2-3 hari menjelang penetapan dan penetapan. Tapi itu adalah sebuah tapi perlu saya jelaskan dan teruskan bahwa video itu anak putri kami yang kedua itu tanggal 10 jadi dari 16 tahun ke 17 dan sebagai ayah dan ibu orang tua jadi di situ waktu sama dengan kapal yang di apa Kartens garam itu sama seperti jadi ada di bibir pantai di laut jadi mungkin harus dibikin seperti itu. Nah, jadi waktu kami ke sana terus karena tempatnya semua di situ full tapi tempat situ memang dong bilang agak satu kita kelar apa turun ke bawah karena basket di bawah laut karena situ dong bikin bagus. Jadi akhirnya saya dan keluarga anak-anak tahu-tahu lah karena bilang begini ya kalau bikin ulang tahun baru masa begini-begini saja sudah kalau begitu kan duduk sini tunggu dong bikin ya siap balon nah, nama anak kecil kan sekarang sih sudah bikin balon itu nanti baru waktu mau ulang tahun lagi bikin terus dia ada taruh di itu sebenarnya bukan kapal pesiar apa semacam apa namanya itu resto gitu iya resto begitu iya nah jadi itu yang kami duduk lah karena kami ada tempat satu kursi dan taruh begitu selesai dari ibu anak-anak dengan dia pun serah-serah kami duduk jadi kami kurang lebih 14 orang itu kami duduk situ pesan makan tapi makanan bukan makan makan masih makan-makan apa itu delapan tapi ada stick-stick begitu jadi minum apa begitu jadi ya sudah setelah itu tiup balon mau apa tiup lilin setelah itu mau balon dikasih pecah itu kan ada lagu yang iringi nanti kalau lihat di TikTok itu kan goyang kan karena jadi nanti kalau lihat di situ kan saya pakai baju kos biasa oblon ibu juga pakai pakaian yang biasa karena memang kami hanya mau santai keluarga duduk makan jadi saya orangnya dari dulu memang seperti ini lebih familiar, lebih santai, lebih ini dan mungkin bukan orang yang menjadi pejabat lalu ya mau memamerkan atau mau mempromosikan diri baru bikin segala macam tidak. Karena kami rasa syukur kami, saya dengan ibu untuk anak punya ulang tahun jadi sudah kami syukur itu dan kami lakukan seperti itu. Jadi tidak ada mewah-mewah apa ya? Tidak ada sesuatu yang lebih mewah. Jadi ya, jadi itu jadi kalau 14.000 14 orang itu kalau hitung uangnya berapa sih? Enggak sampai itu. Kalau giga ya kita hitung internasionalnya. Jadi kalau ada yang media bilang sekian ya mungkin itu silakan, tapi kalau saya dengan ibu anak-anak itu saja. Jadi tidak ada hal yang intinya bahwa itu kami dengan sama-sama dengan kami untuk bikin doa syukur dan mungkin duduk makan bersama. Jadi bukan acara. Kalau acara kan undang pejabat, undang rekan, undang siapa-siapa. Barang itu biayanya besar, tempatnya harus besar, mewah, kosnya harus besar. Tapi itu kan hanya saja. Jadi mungkin seperti itu, Pak. Jadi teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.